Tiga pendaki Gunung Prau Dieng Wonosobo ini tewas tersambar petir. Ketiganya merupakan anggota rombongan pendaki gunung asal Jakarta. Korban tewas bernama Deden Hidayat Maulana, warga Sukmajaya Depok. Aditya Agung dan Adi Setiawan, warga Duren Sawit, Jakarta Timur. Ketiga korban mendaki gunung bersama 8 rekannya. Informasi dari temannya korban yang selamat, itu pada waktu masang tenda atau apa namanya, tiba-tiba ada petir. Terus jadi yang tiga langsung meninggal di tenda tersebut. Sementara 8 pendaki lain selamat, tapi 2 di antaranya terluka dan 6 lainnya trauma. Mereka mendapatkan perawatan intensif di RSUD Setyonegoro, Wonosobo. Rombongan pendaki berangkat Jumat lalu. Saat tiba di puncak, hujan mengguyur deras dan petir menyambar mereka. Evakuasi para pendaki dan korban tewas sebelumnya terkendala cuaca buruk. Agung Nugroho melaporkan untuk NET.